berkolaborasi dengan ASKOT PSJC Kota Cimahi, Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara Pusen Arhanud menggelar kompetisi sepak bola kelompok usia 13 dan 15 tahun Piala Suratin dan Pusen Arhanud 2022 yang diikuti 29 klub anggota ASKOT PSJC Kota Cimahi di lapangan sepak bola Pusen Arhanud Jalan Sriwijaya Raya, Kota Cimahi. Hari ini saya membuka kompetisi sepak bola Piala Suratin dan Pusen Arhanud tahun 2022. Ini adalah kerjasama Pusen Arhanud dengan PSSI Cimahi dan tentunya juga dengan KONI Cimahi. Kita tidak hanya menyiapkan sarana, tapi kita juga mendukung bagaimana penyelenggaraan kegiatan olahraga, khususnya pada hari ini olahraga sepak bola, ini betul-betul bisa dibuat model pertandingan olahraga yang baik. Dalam rangka membina, mendidik, dan mencari atlet sepak bola di Kota Cimahi. Kompetisi ini akan menghasilkan yang juara akan mewakili Cimahi untuk di tingkat Jawa Barat. Kita akan cari bibit yang baik sehingga diharapkan bisa menjadi mewakili Cimahi, Jawa Barat, Indonesia untuk yang lebih maju lagi. Serta dari klub ini ada 29 dari 40 klub yang ada. Di sini bukan berarti 11 nggak ikut, semuanya ikut. Hanya dalam satu klub itu ada yang mengirim usia 13-nya, ada usia yang 15-nya, ada yang juga 13 dan 15-nya mengirimkan. Alhamdulillah dari peserta di sini kedua usia ini 500 lebih, 550 untuk usia 13 dan 550 juga untuk usia 15 dari semuanya. Ini diperkirakan sampai tanggal 26 final. 26 ya, pada tanggal 26 atau di semifinal itu Pak Jenderal sebagai apa Kasat, Pak Kasat akan hadir juga di sini. Mudah-mudahan ya, memang kami berharap dari ASKOT PSSI ini menghasilkan juara yang mewakili ke tingkat provinsi seperti tahun kemarin. Perwakilan dari Kota Cimahi ke tingkat provinsi menjadi juara satu, yaitu dengan klub Cakrabuana usia 13 dan mewakili ke tingkat nasional.